Fabrice Muamba pernah menjadi salah satu pemain bola terbaik, meskipun usianya masih muda. Namun, pada 2012, semuanya berubah ketika dia mengalami serangan jantung saat membela Bolton Wanderers melawan Tottenham Hotspur pada Piala Football Association, FA. Jantungnya sempat berhenti berdetak selama 78 menit, dan setelah itu, para dokter merekomendasikan agar dia pensiun dari dunia sepak bola. Akibatnya, meskipun masih berusia 24 tahun, ia harus melupakan impian karirnya dan memutuskan pensiun lebih cepat karena masalah kesehatan. Fabrice Muamba menjadi salah satu dari beberapa pemain bola yang memilih untuk menyerah pada situasi kesehatan mereka dengan harapan dapat hidup lebih lama lagi.